saya juga minyak yang dioleskan pada dahi kalian nanti. Itu juga minyak Kristus, lambang pengurapan yang diterima oleh Yesus sendiri pada waktu diurapi, diterima oleh raja-raja Israel pada waktu diurapi, maka disebut Mesias. Artinya disebut Kristus yang menerima Kristus. Kita menjadi saksi, saksi Kristus. Saudara-saudari, minyak yang dioleskan itu tidak sembarangan. Minyak sawit ya. Minyak krisma. Artinya yang dioleskan juga di tangan para pastor pada waktu tradisan. Sehingga tangan mereka bisa dipakai untuk konsentrasi. Mengubah tubuh dan darah. Mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Tangan yang dipakai untuk menjama, untuk menyembuhkan, untuk mengurapi dengan minyak, perminyakan orang sakit. Minyak yang sama yang dioleskan